kita berniat dan kita punya rencana dan kita punya kemampuan untuk benar-benar menuju energi terbarukan, renewable energy, kita sangat sangat punya potensi dan sangat mampu renewable dan green. Jadi kita nanti dari sumber-sumber energi geothermal, hidro, kemudian panas matahari, dan terutama dari tanaman bioenergi, biofuel. Jadi kita sangat mendukung. Beliau berharap kita terus, Indonesia dipandang cukup penting sekarang, dan beliau berharap Indonesia terus mengambil sikap yang proaktif dan mendukung. Saya jawab bahwa kita akan mendukung sikap PBB, kita akan mendukung sikap beliau, Sekjen PBB. Beliau punya sikap yang penuh dengan prinsip. Juga masalah Palestina, beliau juga punya sikap yang tegas, penuh prinsip, mengutamakan hukum internasional. Tadi bicara soal ya? Palestina juga ya Pak, ya. Bagaimana ya. Mencapai target tersebut itu apa Pak yang Indonesia lakukan? Masalah apa tadi? Yang terbarukan itu. Iya, kita menuju bahwa kita nanti berharap net zero emission, kita menuju ke situ. Ya. Pak Prabowo ya. Tadi kan disebut oleh Pak Sekjen Antonio bahwa Indonesia ini adalah strategic partner, Pak. Gitu.